Kemal Palevi sindir soal perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan. Ustaz Yusuf Mansur, gak elok. Ustaz Yusuf Mansur tanggapi soal komika Kemal Palevi yang menyindir perceraian YouTuber Ria Ricis dengan Teuku Ryan. Kisah rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan saat ini memang tengah menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, Ria Ricis telah resmi melayangkan gugatan cerai terhadap Teuku Ryan pada tanggal 30 Januari tahun 2024 lalu. Gugatan tersebut pun sudah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lantas keputusan dari Ria Ricis tersebut mendapat berbagai macam respons dari masyarakat. Komika Kemal Palevi pun turut menanggapi soal Ria Ricis yang menggugat cerai suaminya. Kemal Palevi justru menyindir perceraian Ria Ricis melalui aplikasi X. Rabu, tanggal 31 Januari tahun 2024. Dalam cuitannya, Kemal Palevi menilai perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan akan dijadikan konten oleh sang YouTuber. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Yusuf Mansur menanggapi perceraian Ria Ricis yang seolah-olah dianggap bercandaan. Ustaz Yusuf Mansur menyebut perbuatan tersebut tidak elok dalam menanggapi perceraian seseorang. Namun, Ustaz Yusuf Mansur meminta Ria Ricis untuk menerima sindiran tersebut. Sebab, Ria Ricis selama ini memang dikenal sebagai YouTuber yang kerap membuat konten seputar kehidupannya. Di sisi lain, Ricis sempat merespons komentar terhadap postingan Kemal yang viral. Alih-alih meluapkan emosi marah, YouTuber 28 tahun ini malah memberikan doa. Ia juga berharap musibah yang dialaminya ini tidak ikut terjadi dalam kehidupan Kemal dan warganet lainnya yang turut menghujat. Kemudian, adik Oki Setiana Dewi ini malah berterima kasih kepada Kemal dan mendoakan kebahagiaannya. Itu ya, itu kan viral sekali ya. Intinya ngebos soal ini mungkin bercandaan. Nih gua tegasin nih buat emaknya dan juga buat netizen-netizen yang ini fans Ria Ricis ya, terutama nih ya yang dari kemarin menyerang saya ya. Nih gua tegasin. Itu tidak bercanda. Itu satu. Itu bukan bercandaan. Itu pertanyaan. Dan pertanyaan itu hanya bisa gua lemparkan ke seorang Ria Ricis. Kenapa gua bilang kayak gitu? Karena kita sama-sama tahu dan ini fakta. Cuma Ria Ricis, nggak tahu deh, mungkin cuma Ria Ricis mungkin ya.